Air menggenangi jalan protokol setiap turun hujan di RT 0401 Desa Cipendei, Kecamatan Padalarang, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan meluap ke salah satu rumah warga. Hal tersebut disebabkan sempitnya saluran pembuangan air limbah di sepanjang jalan protokol. Untuk menghindari terjadinya banjir, Kepala Desa Cipendei Asep Suhendar berinisiatif membangun memperlebar saluran drainase, meskipun jalan tersebut merupakan jalan kabupaten. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya banjir, Kepala Desa bersama masyarakat saling bergotong royong juga dibantu anggota Karang Taruna dan Babin Kamtibmas. Dikatakan Kepala Desa Cipendei Asep Suhendar mempunyai mindset tersendiri bersama Ketua RT, Ketua RW, dan Karang Taruna untuk memikirkan terobosan penanggulangan banjir di wilayah RT 0401, salah satunya dengan mengetuk kepada perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Desa Cipendei. Kami adalah sebagai pemerintah Desa Cipendei mengetuk kepada perusahaan yang ada di lingkungan Desa Cipendei. Satu, kami mengetuk kepada perusahaan PT ABN, yaitu memberikan suatu material baik pasir, seprit, besi, triplek, dan yang menunjang untuk pembangunan ini. Ketua RT 0514 dan RW 01 membuat terobosan seperti ini untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Itu diperdalam, kedua diperlebar, ya, karena pakai cor-coran, gitu ya. Nanti makanya ini ada itu materialnya untuk nanti akan dipergunakan supaya kuat. Selaku Ketua RT 05 Jainal Mutakin, tindakan yang dilakukan Kepala Desa Cipendei Asep Suhendar sangat membantu warga, meskipun sarana yang diperbaiki bukan jalan desa. Namun karena bersifat jalan umum dan urgent, hal tersebut dilakukan untuk mencegah banjir. Berjalan 3 hari dan pada saat ini baru penyelesaian penggalian dan insya Allah mungkin besok kami akan melaksanakan pengocoran. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang ada di lingkungan kami. Warga Desa Cipendei sangat berterima kasih kepada kepala desa dan pihak yang telah membantu terwujudnya pembangunan drainase baru. Alhamdulillah jadi nggak banjir ke warung juga. Amin. Amin. Jadi sekarang ya, terima kasih aja lah sama Pak Lurah. PT ABN atau Sugi Sumeno Abadi yang tuh mengucapkan terima kasih yang mana telah memberikan kontribusi kepada kami supaya ikut berpartisipasi untuk membantu lingkungan supaya aman dari banjir. Semoga kedepannya pembangunan Desa Cipendei akan lebih maju di segala bidang. Sesuai dengan motonya, Cipendei Akrab. Dari Desa Cipendei, Dudi Kotok mengabarkan.